Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya Bun dengan channel Mutiara Wangi. Kali ini saya akan membuat puding susu yang sudah instan. Ini produk dari Ethos. Ada rasa coklat krim, ada vanilla krim, ada rasa mangga, juga ada mix berries, dan juga ada lagi rasa kuku pandan ya Bunda. Untuk kali ini saya akan membuat rasa yang kuku pandan. Untuk caranya sangat simpel dan mudah. Masukkan puding susu. Masukkan 500 ml air ya Bunda. Lalu kita aduk. Untuk caranya bisa lihat di belakang kemasan ya Bunda. Ini sangat mudah dan simpel. Kita aduk dulu ya Bunda. Kita tercampur rata semua. Lalu panaskan api. Kita aduk. Sepertinya masih belum tercampur rata ini. Ini nanti mencair dengan sendirinya ya Bunda. Ini sudah mulai tidak bergerindil ya Bunda. Pokoknya kita aduk-aduk terus dengan api sedang. Kita didihkan dulu ya Bunda. Ini sudah mulai mendidih, kita matikan api, kita aduk-aduk terus ya Bunda, biar udaranya hilang dulu. Saya tuang dalam cetakan. Ini yang terakhir. Kita tunggu sampai set dulu ya Bunda. Ini ya Bunda sudah mulai set, sudah keras. Untuk tipnya membuka cetakan ini kita tekuk-tekuk dulu, lalu kita kasih tusuk gigi. Kita taruh. Sangat cantik ya Bunda. Ini puding rasa kuku pandan. Teksturnya sangat lembut. Kita coba ya Bunda. Kita wow, sangat lembut sekali ya Bunda. Rasanya enak dan lembut sekali ya Bunda. Ini puding Ethos ini sangat murah. Ini cuma harga Rp7.000 per paknya. Isinya itu 500 1 on ya Bunda, maaf. 1 on 100 gram ya. Dan rasanya mantap sekali. Selamat mencoba ya Bunda. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum. Satu bungkus ini jadi 7 sampai 8 cetakan ya Bunda.